Assalamualaikum, saya Fendi. Waalaikumsalam, saya Bob Syaradi. Inilah dia, The Nasi Kandar Show. Yes. Okay, sembang nak itu nak bawa aku main makan nasi kandar. Tak pernah ni. Ini tempat dia, geng. Apa dia? Tempat di Pulau Tikus, Muhammad Rafi Nasi Kandar. Muhammad Rafi? Weh. Mari tengok. Mari tengok. Weh, kita bawa dia, mari tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Saya Muhammad Nasib bin Muhammad Rafi. Muhammad Nasib bin Muhammad Rafi, walau nama kena muka esok. Alhamdulillah. Oi, tengok muka sikit. Subhanallah. Subhanallah. Nak langut muka cepat arah. Oi, tuki-tuki pun ada tak? Bisa boleh saja kalau untuk Rafi Nasi Kandar dah berapa lama dah beroperasi? Sini kan? Tahun 1957. 1957 memang asal kat sini. Bukan, dia asal kat tempat East Coast. Habis sip mai sini. Oh. Kat third generation. Third generation. Yeah. Awak yang generasi yang ketiga yeah. lah. Okey. Kira daripada sana bawa mai sini kira total ni 60 tahun lebih. 60 tahun lebih dah. Baik, untuk nasi kandar di sini berapa jenis lauk kat sini? Ini dia kurang-kurang 20 jenis lauk. Kira zaman-zaman dulu dah asal 20 jenis lauk. Bukan, dulu kurang sikit. Dulu dalam 5-6 lauk je buat masalah dulu. Lah ni kan dah macam-macam dah yang tuan. So daripada tambah lauk tambah ada penambahan. Macam ayam je dah kena 7 jenis dah. Ayam dah 7 jenis ya. Kalau resipi lah, resipi macam mana? Macam sini favorite ayam goreng, ayam kari ya. Ayam gula dengan ayam kari, fluffy pun. Telur sotong, daging, kambing, sotong, telur sotong. Favorite lah sini. Favorite lah. Yang resipi ni pakai lagi masih pakai apa? Ya, rempah yang sama juga. Rempah yang sama juga. Teh ni yang... Ya, dia apa? Dia macam ada campur yang kita sendiri punya lah. Okey. Dan macam mana penerimaan orang ramai tentang apa nasi kandar Rafi ni? Nak cerita ada orang kata siang rasa ni, malam rasa ni, boleh cerita sikit. Sama juga rasa tukar masak sama juga. Jadi sama. Mungkin sometimes dia look sejuk sikit, dia lain sikit lah. Yang tu jelah. Beza dia. Yang tu jelah. Kalau panas kan dia sama aja. Kita tak tahu. Tengah bungkui balik rasa lain, makan sini rasa lain. Dia kalau sedap nasi Rafi nasi kena Rafi makan kat sini kan bungkui. Dia ikut orang, ikut jenis orang. Setengah orang suka makan sini, setengah bungkui bawa balik makan. Dia ikut cerita seorang. Ikut cerita seorang lah. Dah bos kata kari ayam kat sini mendapat permintaan paling tinggi. Paling tinggi. Kita kena try lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Nampak handsome brother. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama apa tadi? Muhammad Nasib bin Muhammad Rafi. Muhammad Nasib bin Muhammad Rafi. Saya suka cakap Rafi tu. Handsome. Alhamdulillah. Terpikat. Baik, terima kasih. Kita nak pergi try tengok lauk dia sikit kat situ. Kan? Wih, menggelegak elok. Boleh, boh. Dia punya kuah kanu melok. Kuah kanu melok. Ayam pistol. Ayam pistol. Peng-peng. Alo, mo. Bendi apa? Bendi. Bendi. Bendi kerasnya. Bendi kerat. Bendi ni okey mo. Ni memang perih sikit. Perih. Bukan. Ha? Ikan bilis. Aku pun sikit ikan bilis. Aku nak tahu nampak macam elok. Ikan bilis ingat payah. Dia lain-lain sikit lah kan. Okey. Agak-agak patut lah. Kuah campur lah. Kuah campur weh. Okey, alright. Ayam goreng atas paha tak? Ayam goreng paha tak? Ha? Kuah yang goreng paha. Pak yang goreng dia buah kambing pun sikit, buah kambing kan, buah kambing. Aduh dia. Campur. Allah. Dia punya yang gitu. Main sini, main. Acik. Tembut. Yang kasar jadi halus. Mengadar. Okay. Boleh duduk tuang sikit-sikit. Nampak ni dia sepinggan. Nasi kandar ni Muhammad Rafi. Nampak okay, macam mantap. Ayam goreng. Okey, memang roh. Ayam goreng. Kita tunggu buat ambil pahala. Okey. Telok sotong. Okey, kuah campur tapi kuah yang tak berapa pedas. Kuah. Kurma sikit ke? Kurma gulai ke? Okey, kurma. Okey. Surga diwala. Okey, macam biasa geng. Buat punya menu untuk nasi kandar, dia akan ambil ayam kita bagi Fendi. Bagi dia try ayam gulai. So, telok sotong kena ada. Ni. Sayur gobe. Jom kita pergi berkenal. Baik, setelah direct kemen, saya cuba tolak juga nak main tempat ni. Tapi bot dia kata ni adalah tempat yang kena main lah. Kalau review nasi kandar, kena main sini lah. Betul, dia kena main juga Pulau Tikun lah. Okay. Muhammad Rafi ni. Okey, tapi sebelum tu saya nak beritahu pasal baju lah. Tu dia. Habang lu pasal baju. Baju kalau nak cari senang saya boleh pergi dekat Petronas
merchandise.com. Cari dekat sana. Boleh juga follow IG Prism. Cari baju cantik-cantik macam ni. Tapi yang best sebenarnya, Petronas ni dia ada buat baju untuk main badminton. Kamu pernah dengar? Dan orang buat baju pula. Macam ni baju boleh buat F1 lah, selalu F1 lah. F1, MotoGP dengan badminton pula. Boleh pergi cari kat sana. Memang cantik-cantik. Dan boleh gunakan kod yang ada dekat bawah ni untuk dapatkan harga yang menarik lagi. Okay. Dan lebih baik guna kod. Baik, tadi hang ambil apa tadi? Ayam goreng. Ayam goreng, telur sotong, sayur gobi. Telur sotong wajib lah. Hang berani makan telur sotong hari-hari. Oh, bukan hari-hari. Tak tahu. Dia tak sampai lah hari-hari. Tahu lah. Cuma nasi kanak ambil sisi bayar dulu lah. Kalau main nasi kanak, kena tiba kena ambil ya, wajib. Diwajibkan. Aku sampai duduk cakap, ambil kat aku duduk bantai papadom dah. Boleh tahan tak? Oh, papadom? Ha. Papadom boleh kata semua sama aku. Dia ringan sikit ni. Dia ringan sikit. Okey. Yang aku ambil tadi tu, anda hang kata rekomen gulai ayam. Aku duduk tanya orang tadi pun, dia kata gulai ayam. Memang kata-kata gulai ayam. Gulai ayam. Lepas tu, aku ambil bendi sebagai favorite aku. Bendi ya? Bendi lah. Memang favorite lah. Lepas tu, aku yang tadi hang kata apa kat aku? Mula-mula, geng. Kita nampak macam peria tau. Peria. Peria goreng. Bendi pun peria. Aku pula. Hang peria. Bukan. That's we call ikan bilis rangu. Dengan kacang. The anchovies with the peanut. Speaking. Berapa ni? This is kacang lendiak. Lady finger. Yeah. Bendi. Utara bagi kacang lendiak. Kacang lendiak. Oh, lomo. Awak? Entah, bau cubi. Kelembutan. Kelembutan tu mahu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bagi ni, dia cuik tu. Eh, jarang kan tau. Kalau kita buat kari ayam, kita tahu lah. Dalam dia mesti akan... Orang kata kecut masak masak tapi overcook yang ni. Lembut dong. Macam mana? Tak apa. Nampak putih punya lah. Putih macam ni, putih melepak. Tapi dia punya rempah masak. Rasa dalam. Aku cakap benda betul punya lah. Buat jarang tak tipu orang. Okey. Tengok. Jelak otong. Nah, hampir kena bila teruk sotong lah. Bagaimana? Bagaimana? Lain bro. Telok sotong ni lain bro. Weh, aku ingat yang sebelum ni sedap, yang ni sedap. Inilah bro. Ini telok sotong bro. Apa nak cari yang? Kemon lah. Ini memang. Dia punya style macam goreng kunyit yang kita betul kita nak buat tu lah. Hambo lu nak aku duk gue ni. Aku duk tengok dia punya apa nasi dengan dia punya kari tu. Ngam tak ngam? Pokoknya dia ngam. Dia boleh apa berpalit dia lu. Berpalit. Berpalit dia. Okey. Weh, kari ayam dia macam nak kuah dacor, tak kuah dacor lah. Okey. Hang ada habak macam kuah pedas ke? Aku dah habak lah kuah yang tak apa. Memang aku nak try yang original. Aku yang orang duk banyak campur kuah lah. Aku yang kuah pedas. This is Muhammad Rafi. Keluar. Betul ini. Tak sia-sia aku bau hang. Tapi aku nak rasa dia punya apa ni, ikan bilis ni. Yalah. Aku pun tahu. Pasal apa nasi kanak di sini ada macam ni. Pelainan. Masih lagi boleh digunakan. Dia punya rasa ikan bilis dia tu memang. Awak ikan bilis duduk kat sungai. Bukan? Ya, macam dia duduk orang lama luar. Dia punya ikan bilis tu tak rasa dia punya masin dia dengan kacang dan pedas dia tu. Bila tak aku nak cuik sikit? Cuik. Ayam... aku nak rasa kat cukup kenal. Cukup lah tu. Tak, aku nak rasa sikit. Macam tak cukup lah. Tak, aku nak rasa sikit. Allah. Dah. Kari ayam memang sedap. Tapi aku dah teringat nasi lacor apa. Lain. Aku dah campur kuah kurma lah. So, kuah kurma dia rasa. Sebab dia nak tahu dia punya rasa dia tu. Tapi betul kuah kalau kurma. Buat macam buat jakar, kita nak custom kuah sendiri. Macam nak buat kuah kurma, tak nak kuah pedas, dia mesti buat kita. Dia tahu lah nak campur kuah mana kan. Tapi yang saya ambil ni, tengok orang kita duduk main makan, dia pedas pun semua lengkap. Kadang-kadang tapi makan senang, dia punya kuah macam agak tebal. Dia duduk rasa berkempar kat lidahnya ni. Dia masak macam minyak pun. Okay, nah. Tengoklah dalam kuali dia lagu mana, dalam poyok. Berenang lah. Sayang kobe aku tak payah review lah. Besar. Dia memang sayang kobe lah. Tapi betul buat hang kena rasa ni. Ikan bilis ni. Hang mesti rasa pelik lah. Celah mana dia buat ikan bilis. Kalau orang jahit silmok ikan bilis dengan ni. Rangut lah.
asal lain. Tapi betul, Rafi dia istimewa dia, saya boleh katakan gulai ayam lah. Ayam lah, gulai ayam lah. Gila lah. Gila lah, gila lah. Gila dan gila lah. Gila dan gila. Gila dan gila. Oh, KL kau. KL kau, lama kau tak datang KL, kau cakap KL kau. Tak ada doh. Tak ada doh. Doh tu siapa pun tak tahu. Minah yang macam tu. Doh yang macam tu. Tapi macam tadilah aku dah bubur kuah campur pun, tapi dia tak tampak pedas sangat lah. Macam nasi canak sebelum ni tapi makan dia tak pedas. Dia lain sebab mungkin kalau untuk nasi yang kat pinggan aku ni, mungkin saya dah bagi tahu yang kurang pedas. Dia masuk pun lancar, elok lah. Dia tak ada sangkut dekat skala 6. Kalau main kat Rafi ni, apa yang aku paling suka? Dia punya cara dia tadi, dia tutup cedok kuah, kita tahu lah dia punya layan macam mana. Lepas tu macam hang kata dia nak kuah tak pedas, dia boleh campur. Dia dengar cakap hang. Dia dah tengah-tengah tempat, tak dengar cakap. Dia balun kan? Dia balun, ya. Hari ni dia dengar cakap tu, dia boleh cakap. Ha, dia ambil kuah daging tak? Daging tak ambil. Saya ada kuah daging. Kuah daging? Ah, simpan ke apa? Bukan. Dia tanya dia kuah daging, saya nak kuah daging. Sebab? So, kuah daging dia rasa lah tapi tak banyak. Habis rasa. Dia tak pedas. Dia macam berempah, berlemak. Tapi dia tak. Setengah-setengah kuah hitam ni dia masin. Itu ya, dia masin macam kicap lebih. Tapi ni cun. Mungkin kuah dia betul ya macam cakap. Saya kata tak mahu pedas, dia tahu. Dia tahu macam yang tak pedas. Dia tahu macam dia tutup mata, dia tahu. Dan satu lagi, tadi aku suruh dia buat kuah kambing. Kuah kambing dia rasa ni berpijak sikit lah mulut aku, pedak sikit lah, pedak lah. Agak pedak dia lah. Tapi masih lagi orang kata boleh kena lah. Sebab dia tak apa, dia tak pedas macam empah cabai lebih. Dia tak nak lembu. Tengok lah, nak banding kedai nasi kanak lain dalam Penang ni. Ataupun daripada segi ni, telok sotong. Lain lah, kalau Rafi memang telok sotong dia lain lah. Baik lah. Dia kecil-kecil, dia hancong sikit. Yang macam yang sebelum kita pergi, dia seketui-seketui, dia besar ni lah. Sampai aku boleh kira. Tekstur dia pun lain lah. Lain lah. Tapi hang tengok kalau aku duduk makan nasi kanak, hang tengok aku duduk campur cepat-cepat kan. Sebab aku tak mau bagi hilang pedas dalam mulut. Sebab kalau aku bonti dia akan pedas. Ada setengah dia, orang bini cakap, nasi kanak ni kena makan kemang-kemang. Selapat hang macam mana? Aku tak boleh. Dia aku macam tadi interview bos dia lah. Bos dia kata, ada time makan bungkus sedap. Ada time makan kat sini sedap. Dia rasi, dia masuk. Dia masuk, dia kembang elok, makan sedap. Tapi aku pernah try juga. Yang jenis bungkui, aku makan. Lagi sedap ni. Semua depend atas tekan orang. Individu lah kan. Ya, kalau dia rasa ada butuh sedap, ikut dia lah. Kalau kembang sangat, dia jadi macam jadi bahasa kita, kita melah nak berugai lagi kan. Kan? Sebab kita duduk belah sebarang, dia mungkin makan nasi yang jenis kembang ni, dia jarang sikit lah. Tapi setengah orang dia ke sini, dia mahu orang butuh. Dia? Kan? Ayam dia best. Ayam goreng dia best. Tapi betul? Hang rekomen ayam gulai kat aku. Memang tempoh memang. Tak mengecewakan ayam gulai dekat Rafi ni. Kalau kita cangkul yang saya pergi habis, Kak Yu akan bagi rate kita. Berapa su dia boleh dapat. Kita tengok. So cakap lah ni memang ampuan lah gulai ayam ni. Takkan Pak Haji nak menipu? Pak Haji jadi. Assalamualaikum, nama siapa? Assalamualaikum, Muhammad Ikwan. Muhammad Ikwan? Ya. Oh, selalu makan kat sini? Selalu ke? Nama siapa? Puyun. Puyun? Oh, selalu datang makan kat sini? Ni second time lah actually. Assalamualaikum, nama siapa bang? Assalamualaikum, nama saya Raihan. Raihan? Iman adalah yang tu kita fail lah nak nyanyi. Tak boleh tu. Tu, aku pula Raihan pun 30 orang lah dia. Okey bang, selalu datang makan kat Rafi je bang? Boleh kata kerak juga lah. Nama siapa bang? Nama panggil saya Haji Rizal je lah. Haji Rizal. Duh dah Haji dah. Sana ajar lah kan? Ni kebetulan anak hari ni kombo kan? Anak kombo. Singgal dekat Pulau Pinang ni lah. Ya, USM mana ni? USM. Kan you mana lagi ya? Okey. Hari ni makan ni kali pertama ke macam mana? Kali pertama lah. Kali pertama. Ini pun kawan-kawan bagi tahu. Baik, kalau ada selalu main dekat ni, selalu duduk ambil lauk jenis lah. Yang ni lah. Lauk yang selalu ambil. Ayam, sotong, ikan. Ayam, sotong, ikan. Kadang-kadang tu bila ada main pengin ayam gulai, makan ayam gulai. Oh, habis pun makan ayam gulai kat sini. Kari ayam, ayam goreng dengan daging. Oh, memang kari ayam kat sini lain macam ke? Memang lain macam sikit lah sini. Biasanya ambil ayam besar ni dengan sayur kubis lah. Untuk rate lah, 1-5 sur untuk nasi kanak di sini, abang bagi berapa sur? Saya bagi 4.5 sur. 4.5 sur. 5 sur. 5 sur. Saya bagi 4 sur. 4 sur. Saya bagi 5 sur. 4 dia boleh bagi lah. 4 sur. 4 sur Haji bagi. Janji ada sur. Jangan sur tak. Jangan sur. Okey, baik. Terima kasih.
Muhammad Rafi. Nampak senang senang banget gua. Ingatkan nak discuss pasal projek kolak nama. Discuss tadi. Jatuh. Okey, bergepuk-gepuk. Okey, dan kita nak bagi dia punya rate dah. Ha, dia ikut suruh kita lah. Apa semua apa suruh. Okey, kita cerita pasal dia punya nasi dengan dia punya kari kuah apa semua. Okey, boleh bagi berapa? 4.5 lah. 4.5 tu? Nasi dengan kuah tu. Hui, dahsyat lah. Dahsyat lah. Okey. Untuk saya pula, 4.5 suruh tu lah. Dengan nasi dengan kuah dah tu. Kat, memang dia kena air lah. Kat sini apa boleh tengok lah. Saja nak cengkeh kat hidup. Apa boleh tengok? Apa boleh dengar jawapan kami 4.5 untuk nasi dan adunan kuah. Dengan adunan kuah. Sebab ini minta original lah. Original lah. Saya minta apa yang saya nak. Okay. Dia tak pegang-pegang. Baik, kita cerita pasal dia punya lauk dia pula. Ha, ambil tadi lauk ayam, telur sotong. Aku agak excited dan juga kalau yang mana penonton tengok dan dengar jawapan aku ni, aku tak ada bias ataupun tak ada dibayar untuk daripada kedai ni. 5. Weh, serius lah. Telur sotong, killer lah. Aku dah lupa ke ayam tu pun semua. Telur sotong tu dia. Telur sotong dia build up dah. Macam saya pula tadi saya ambil gulai ayam, bendi kat itu, ikan bilis. Tapi gulai ayam dia. Oh, okay. Masya-Allah. How about gulai ayam? I think I give a 4.5 sur. 4.5 sur untuk gulai ayam dia. Nampak. Dengan dia punya lauk lembut elok. 4.5 tak lari jauh. Nampak geng. Tu, Yoki yang aku nak berapa nampak tadi. Okey. Dia cedok kuah kat hang tu. Cita rasa kuah tu memang betul aku yang makan. Dia tak pedas. Kuih dia boleh dapat baca. Oh, dia boleh tahu. Dia boleh tahu. Dia tengok macam ni. Gemuk ni tahu nak makan apa. Dia tahu dia nak candi kuah. Aku nak sikit dia tahu. Candi. Aku bagi 4 lah. 4 lah. 4. Okey. 4 lah. Untuk aku pula, aku bagi dia 3.6. 3.6? 3.6. Oh, dia boleh tu 6 tu. Aku yang suka lah. 3.6. Aku punya suka show aku. 3.6. Dan aku nak cakap pasal dia punya value dia ada. Aku rasa berbaloi tak berbaloi dengan harga yang kita bayar ni. Harga pula aku tadi, ayam goreng, telur sotong, sayur bebek. Untuk harga ni berapa suruh? 3.5. Tak ada 3.6, tak mahu. Tak mahu 3.6. No, producer dua kali. 3.6 aku dah kira macam mana. Okey, baik. Untuk aku pula harga tadi aku ambil RM9.7 bang. So, ayam dengan ikan bilis tak apa nak pergi sangat tadi tu. Dengan bendi sikit. Aku pula RM9.7 bang. Aku macam tu terfikir boleh. Gulai ayam tu mungkin harga berbeza dengan ayam goreng lah. Bagi aku 3.4. 3.4. Dia pun turun kan? 3.4. Bot, dah tolak, dah kali, dah bagi, dah terajang, dah tarik balik semua. Okey, hang punya berapa? Totally and after less. Totally and after less. 4.3. Dia lebih daripada 4 lah. Baik, untuk aku pula, saya bagi 4 sur total dah semua. Okay. Sebab dia punya rasa ada. Kita kira balik kat esok, kita dia punya rasa ada. Apa yang kita nak tu dapat kat kita. Betul. Sampai lah. Cuma mungkin kita ambil lauk tu sikit tak kena. Cerita ikan bilis. Saya duduk kayu tadi. Tapi saya duduk tengok dah Fanny punya ikan bilis tu. Teringin, teringin. Dia bagi. Bila masuk, hang tengah kayu benda yang lembut, sedap elok. Tak pedas apa semua. Semua masuk ikan bilis, dia ada sikit masin. Masin sikit lah. Dia jadi macam hang tengah fly, duduk-duduk, ada kuah lah. Kena drop dia lah. So benda tu lah dia, untuk akulah, untuk saya lah. Potong sikit. Dan boleh katakan kalau kita main tengok dekat Rafi sebenarnya, lauk ikan bilis tu bertimbun. Tak kena hujan, kena bun. Tak ada orang nak makan. Mantap. Bukan kita nak paku dia ke apa, tapi ikut cita rasa orang. Siapa rasa nak try macam saya makan tu, tak ada masalah. Baik, Bot. Ya, ya, ya. Rasa berat hati nak tinggal. Aku pun berbaui. Main tangan aku nak musik. Wajah. Aku menunggu kat muka aku. Baik, lepas hari kita nak pergi mana? Ada lagi tempat? Ada. Apa kalau nak tengok, aku bawa Fendi ke mana? Sebab kena tengok next episode. Next episode? Ada lagi. Baik, ada lagi. Episode dengan apa? Program apa? The Nasi Kanak Show. Cerita pasal Nasi Kanak. Tak habis kat Pulau Pinang. Kat Pulau Pinang ni tak habis Nasi Kanak. Baik, kita akan pergi lagi. Tapi kena tengok episode minggu depan dalam The Nasi Kanak Show. So, apa boleh subscribe, like, komen yang muni-muni. Contohnya, buat handsome. Pih! Nasi Kanak ni pun tak mau tinggal.